Baik, kita ke informasi selanjutnya. Waktunya makan siang seperti ini, saya terbayang makanan khas Meksiko, Zizi. Makanan Meksiko, pas dengan informasi ini, Tommy. Di Meksiko, taco disusun hingga sepanjang 3 km untuk memecahkan rekor dunia. Para warga pun dapat turut menikmati taco-taco tersebut. Ya, dan tayangan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Tommy Fajar. Dan saya Zivana Leticia. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Juru masak di Guadalajara, Meksiko Barat sukses membuat susunan taco sepanjang 3 km. Ini merupakan upaya untuk memecahkan rekor pembuatan taco terpanjang sedunia. Sebanyak 130 orang terlibat dalam pembuatan taco, yang menghabiskan 1,2 ton daging serta 1,1 ton tortilla sebagai pembungkusnya. Bueno, pues es un orgullo como yucateco, como mexicano, el romper uno un récord Guinness más y que el México se lo va a atribuir a nivel mundial. Bahan-bahan dari taco sengaja didatangkan dari daerah Yucatán untuk mendapat keaslian rasa. Para darle todo el toque, mismos ingredientes que han venido desde Yucatán. Actualmente están colaborando aquí 130 personas, entre cocineros, steward, operadores, para alcanzar el objetivo. Setelah dilakukan sertifikasi, taco yang telah disusun sepanjang 3 km ini langsung disantap oleh masyarakat setempat.